Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penggila Bismania. Hari ini, tepatnya sore ini ya teman-teman, berada di Pasar Sayur Cipulir. Nah, kita melihat aktivitas dari terminal ini ya teman-teman. Nah, sekarang ini MTI dari 001 sudah terpasang ya, kaca spionnya nih. Yang kemarin belum ada ya. Nah, ini pantauan terbaru hari ini tanggal 25 jam 17.46 ya teman-teman. Nih unitnya masih dikin ya teman-teman, keren banget nih sekarang. Kemarin pakai spion balap dan sekarang sudah terpasang lagi, jadi lengkap ya, tanduknya ada dua ya teman-teman. Untuk MT-001 ini mengisi malam Cipulir Kajen ya teman-teman. Nah, kemudian di belakangnya ini ada juga bus-bus tim Pekalongan nih, mulai dari Sinar Jaya, PO Persada, Agramas, dan sebelahnya ada Keramat Jati. Untuk teman-teman yang mau reservasi tiket MTI dari Pasar Sayur Cipulir bisa hubung ke nomor ini ya teman-teman, agennya nih. Pas sholat maghrib ini unitnya sudah dinyalain ya teman-teman. Nah, ini belakangnya udah lumayan boys juga ya, ada lampu warna-warni juga nih. Tapi sayangnya masih sebelah sini masih lagi mati, yang sebelah kiri lampu kolongnya warna putih, keren banget ya teman-teman. Kita pantau aja sampai unitnya berangkat. Sekedar info, ini penumpangnya juga udah lumayan ya teman-teman di sebelah bis ini. Wah, lampu strobonya juga udah dinyalain nih, mantep. Nah, tadi sebelum saya ngerekod video, saya udah izin dulu ya dengan Mas Andre selaku agen Cipulir dan Mas Dikin yang pawangnya putra santri 001 ya teman-teman. Kita lihat bagian sininya nih, wih ganteng banget udah, tampil boys ya teman-teman. Apalagi spionnya ini udah lengkap, ada tanduk dua ya teman-teman, udah nggak spion balap lagi. Ini datang ya teman-teman penumpang dari MTI. Untuk hari biasa juga udah lumayan ya teman-teman. Kalau weekend pasti lebih ramai lagi penumpang MTI. Haryanto Albisro, tim Pekalongan baru persiapan ya teman-teman, keluar nih. Tadi sempat parkir di lapangan belakang sana ya teman-teman. Unitnya boys juga nih. Wah, ternyata spionnya spion balap juga nih gantian sekarang. Kemarin MTI, sekarang Haryanto spion balapnya. Datang lagi ya teman-teman penumpang dari MTI jam 6:30 nih, dua orang langsung ya teman-teman. Nah, untuk bagasi dari 001 ini, bagasinya bagasi los ya teman-teman. Ini sasisnya Mercy OH 1626. Wah, mantep nih
bagasi los ya teman-teman, mantep. Ini juga udah ada toiletnya di atas bagian sebelah kanan ya teman-teman. Nah, hari ini huntingnya bareng Mas Rian Wicaksono ya nih, Mas Rian Wicaksono sama Mazul 886. Mas Rian, gimana kabarnya Mas? Sehat? Sehat. Nah, ini Mas Rian yang baru datang. Kemudian ini ada Mas Satria ya teman-teman. Mas Satria Rizky. Ini udah jam 6:30 teman-teman. Penumpang masih terus berdatangan. Dan ini berangkatnya tuh jam 7 ya, badai isa. Semua bis dari Pasar Sayur Cipulir ini berangkat. Pokoknya pantengin terus ya sampai unitnya berangkat. Datang lagi penumpang dari MT ya teman-teman. Wah, mantep jiwa untuk malam ini. Semoga makin ramai terus. Langsung naik ya teman-teman, penumpang yang baru datang beli tiket dan langsung naik. Nah, ini nih penumpang baru tiba langsung kepijut dengan PO Mahendra ya. Nih, mantep nih. Kru dari agen MTI langsung sat-set, langsung dapat nih 4 penumpang. Wah, gokil. Mantap jiwa nih. Mantap nih, langsung bayar ya teman-teman. Langsung sat-set, nggak perlu lama-lama. Wah, ramai banget ya teman-teman. Okupansi penumpang dari MTI. Nah, ini dia ya teman-teman, penumpang baru tiba langsung diserbu oleh agen-agen yang ada di Cipulir ya teman-teman. Ini udah jam 7 ya teman-teman. Nah, pas banget badai isa tuh. Sebentar lagi unitnya berangkat nih teman-teman. Ini sebentar lagi unitnya berangkat ya teman-teman. Kurang lebih 10 menit nih. Sekarang udah jam 7 pas. Penumpangnya juga udah pada standby di tempat tunggu agen MT ya teman-teman. Pokoknya kita pantau terus sampai unitnya berangkat. Sinar Jaya tim Pekalongan persiapan berangkat ya teman-teman. Nah, ini penumpang dari Mahendra juga udah dipanggilin. Ternyata yang duluan ada HR191 ya teman-teman, tim Pekalongan juga. Lalu kemudian disusul Sinar Jaya. Selamat bertugas, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Jam 7:10, para penumpang udah dipanggilin ya untuk suruh naik ke atas biar langsung di cek oleh Mas Andre selaku agen dari Cipulir. Dan alhamdulillah ini penumpangnya juga lumayan ramai dari Cipulir ya teman-teman. Datang lagi nih teman-teman penumpang dari MTI, mantap jiwa nih, langsung rombongan ya. Wih, mantap, langsung rombongan. Dari Cipulir ini udah diisi setengah ya teman-teman. Mantap nih, semoga kedepannya semakin ramai. Amin.
Mas Diken di Balik Kemudi ya teman-teman. Mantap nih. Selalu pertama kalau berangkat dari Cipulir. Jam 7.15 unitnya diberangkatkan ya teman-teman. Nah ini cewek drivernya Mas Adi. Selamat bertugas, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Oke, sekian dulu teman-teman Hunting Bus MTI hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.